kita saksikan sebuah drama tentang permasalahan sosial di tengah masyarakat, khususnya di Minangkabau. Peran mamak seperti tidak terkontrol sehingga dengan mudah dan seenaknya menjual dan menggadai harta pusaka. Mereka bersembunyi di balik kata adat, namun lupa pada hakikat. Inilah drama yang berjudul Matrilini. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
Ya, karena semua itulah kujodohkan kau dengan si Merah Silu. Merah Silu sehat dan terbukti dapat memberikan anak. Anak-anaknya saja sudah 9 orang. Ini yang kucemaskan adalah jika kau tidak bisa memberikan anak. Suami sehat, istri gersang, bibit unggul tanah tersebut. Ini cukuplah kau telah benar-benar memakai adat. Dan kau punya peran, keadaan kau dari punya anak, bukan? Mengapa dia kesukaan begitu? Maklumlah ini, kau seorang ratu kecantikan. Kata orang, ratu-ratu kecantikan takut hilang kecantikannya karena melahirkan anak. Makanya, banyak orang-orang kaya, pegawai-pegawai tinggi, mereka lebih memilih kehilangan keluarga mereka daripada dengan banyak. Menurut pikiranku, mereka patut dicurigai apakah mereka masih menjadi orang beradab atau tidak. Orang lain jangan ikut-ikut lah, nanti susah. Semua jenis dari warga juga butuh habis semua. Kita boleh.